Hari bersanding merupakan salah satu hari yang bahagia buat pengantin baru. Tapi, kalau bekas kekasih suami atau isteri korang datang waktu majlis bersanding tu mesti rasa kurang senang. Betul tak? Tambah lagi kalau bekas kekasih tu jenis yang tak boleh nak move on. Tapi lain pula jadinya dengan pasangan pengantin di Indonesia ni, menerusi satu video yang viral dari aplikasi TikTok baru-baru ini. Pengantin perempuan tu telah memeluk bekas teman lelakinya yang hadir di majlis bersandingannya. Tapi sebelum dia peluk bekas kekasih dia tu, dia siap minta izin suami dia lagi yang duduk dekat sebelah. Admin rasalah kan, suami dia pun rasa serba salah nak geleng kepala. Jadi, suaminya pun angguklah dan beri tanda setuju. Dengan rasa tak bersalah, pengantin perempuan tu terus peluk bekas teman lelaki dia di khalayak ramai. Lepas dari tu, bekas teman lelaki dia pula dengan selam berpeluk pengantin lelaki dan ucapkan tahniah. Apa pandangan korang, kalau admin lah jadi pengantin lelaki tu, memang habislah dia lepas majlis. Terima kasih telah menonton. Kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya.